kalau satu foto 10 juta duduknya begini nih. Wow. Udah 10 juta. Kalau duduknya masih begini belum 10 juta. Berarti masih 1 juta. Gak ada akhlak. Dodi Sudrajat ayunkan kaki hingga nyaris kena wajah Raffi Ahmad. Langsung diserang Dodi Sudrajat hingga kini masih saja jadi bahan gunjingan publik. Meski sering dicela, tapi Dodi rupanya tak pernah kapok. Seolah nantang netizen, ia terus melakukan hal-hal tak lazim dan mengucapkan kalimat yang memancing emosi publik. Salah satunya sikapnya saat diwawancara oleh Raffi Ahmad. Baru-baru ini ayah mendiang Vanessa Angel itu menghadiri acara talk show yang dipandu Raffi Ahmad. Cuplikan Dodi saat jadi bintang tamu itu dibagikan kembali oleh akun Instagram @lambegosip. Nampak Dodi duduk di atas kursi, sementara Raffi duduk jongkok di bawah. Dodi yang tampil serba hitam itu beberapa kali mengayunkan kakinya hingga hampir terkena wajah Raffi Ahmad. Sontak video tersebut langsung viral. Para netizen pun terpancing emosi dan menilai Dodi tak punya sopan santun. Beda banget attitude-nya sama Pak Haji Faisal selalu, tulis netizen. Gak malu sama Raffi Ahmad, sahut lainnya. Gak ada akhlak lu Dodot, ketus netizen. Songong, daleman Rafathar juga lebih mahal dari baju Lodot, ketus netizen. Kakek-kakek tapi gak ada sopan santun, timpal lainnya. Dodi Sudrajat akhir-akhir ini kembali jadi sorotan publik. Pasalnya ia digugat cerai oleh istrinya, Puput Sudrajat. Sayangnya kabar tersebut malah dikira hanya settingan semata.